가서 야. Polisi dari Polsek Pemulutan memburu Sutarjo 50 tahun, warga Desa Kedukan Bujang Pemulutan Ogan Ilir Sumatera Selatan yang sedang berada di rumahnya. Tersangka ditangkap karena melakukan penembakan dengan senjata api rakitan pada Syahril, warga di desanya. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita pistol rakitan dan 3 butir pelurunya, serta senjata tajam. Penangkapan setelah korban melapor karena ditembak, namun meleset korban selamat. Kami telah mengamankan tersangka 335 pengancam menggunakan senjata api, Sutarjo Binjang, residivis Kambuan yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara, kemudian memang kemarin sempat mengancam korban dengan menggunakan senpi dan menembakkan senpi. Beliau kami tangkap di persawahan ketika sedang melaksanakan panen, karena memang sudah jadi buron kami. Kemudian begitu dapat informasi dari masyarakat, kami langsung melaksanakan pengejaran ke sawah. Tersangka yang ditahan di Mapolsek Pemulutan terancam hukuman 20 tahun penjara. Amrizanur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.